Wah, masih peyang dong namanya. Ipot, gimana sih? Kamu sengaja ya? Kalau membalas ejekan, jangan pakai ludah dong. Aku gak sengaja. Bohong kamu. Kamu sengaja kan? Kan kamu bisa bersin ke arah lain. Malah berantem. Tahu tidak, kalian ribut begini karena kalian tidak melakukan adab bersin. Memangnya bersin ada adabnya juga ya? Alah, so nanya lagi. Kalau kalian mau tahu, kita bisa melihatnya bersama. Hollow Magic. 3, 2, 1. Bersin adalah suatu nikmat yang tidak terhingga dari Allah. Sebab ketika bersin, kita melepaskan hal yang tidak baik dari saluran nafas kita. Telah diteliti bahwa bersin yang terlalu keras dapat mengakibatkan kerusakan syaraf, bahkan menyebabkan kematian. Oleh sebab itu, pada saat bersin kita harus memperhatikan beberapa hal. Pertama, tutuplah mulut dengan baju atau tangan saat bersin. Kedua, jangan bersin dengan suara keras. Rendahkanlah suara saat melepaskan bersin. Ketiga, ucapkanlah Alhamdulillah setelah bersin. Dan ingatlah bahwa bersin adalah salah satu nikmat Allah yang mesti disyukuri. Yang keempat, setiap muslim wajib mendoakan orang yang memuji Allah setelah bersin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan membaca Yarhamuka Allah. Dan orang yang bersin menjawab doa itu dengan membaca Yahdikumullah wa yuslih balakum. Akan tetapi, kita tidak perlu mendoakan orang yang bersin sampai 3 kali, walaupun ia memuji Allah di setiap bersinnya. Ingat, janganlah mendoakan mereka yang tidak memuji Allah ketika bersin. Mengingatkan orang yang lupa memuji Allah ketika bersin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yarhamuka Allah. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Makanya kalau bersin itu jangan bercanda. Bisa celaka tahu. Aku janji gak lagi-lagi deh. Iya, aku juga minta maaf. Begitu? Ipot habis dimarahi Pak Guru. Dia ketiduran di dalam kelas. Makanya jangan begadang. Selain paginya jadi mengantuk, kita juga susah konsentrasi di kelas. Yah, kasih taunya telat. Sudah terlanjur dihukum. Maksud Fatih, lain kali jangan begadang lagi tahu. Iya, iya. Memang kamu dapat hukuman apa dari Pak Guru? Ya ampun, Ipot, menguapnya lebar bener. Iya nih, kemasukan lalat baru tahu rasa kamu. Laras nih, kok malah diketawain? Salah sendiri, kenapa menguap sembarangan? Ah, cuma nguap doang, emang gak boleh? Ngotot, menguap ada adabnya tahu. Hah? Masa sih? Dibilangin. Maca, Ci. Fatih, memang benar menguap saja ada adabnya. Iya benar, menguap pun ada adabnya. Kalian mau tahu? Baiklah kalau begitu, kita lihat di Hollow Magic ya. Hollow Magic. 1, 2, 3. Dalam bertingkah laku, umat muslim memiliki adab-adab tertentu, termasuk dalam menguap. Etika menguap diantaranya
Pertama, meletakkan tangan di depan mulut. Kedua, tidak bersuara. Terakhir, berusahalah menahannya sekuat mungkin. Bagaimana? Sudah mengerti kan? Oh, begitu ya? Aku baru tahu. Iya, aku juga baru tahu kalau menguap itu ada adabnya. Tuh kan, benar. Ada adabnya. Nah, sekarang ayo kita pulang. Hah? Wah, itu kucing nguapnya lebar banget. Sepertinya ada yang mirip. Hah?